di dinas pemuda dan olahraga, kita bekerja sama atau bersinergi dengan Komite Olahraga Nasional atau KONI menghadapi Pekan Olahraga Nasional yang nantinya diselenggarakan pada bulan September di Aceh dan Medan. Koordinasi ini kami lakukan setiap saat, bahkan tiap minggu. Kita lihat bagaimana pengembangan para atlet. Tentunya pembinaan atlet ini itu saat ini memang masih semua pada cabur masing-masing. Kita belum lakukan training center atau TC yang terpusat. Nanti kita lihat programnya KONI. Bagaimana KONI akan memprogramnya tanggal berapa untuk bisa dilakukan training center. Jelas, saya perlu kemukakan waktu di Papua kita bisa kita berada pada kurang lebih ranking 13-an atau 12 ranking 12 kita berada 11 ya ranking 11. Kita berharap bahwa nanti di Medan dan Aceh ini kita berada pada masuk di 10 besar, harapan kami juga bisa sampai di 5 besar ya. Ini suatu harapan bagi kami pengelola olahraga bahwa jangankan kita kemarin sudah di posisi 11, kita harap dia masuk di 10 besar atau masuk ke 5 besar. Tentunya banyak hal yang harus kita kerjakan. Banyak hal yang harus perlu kita persiapkan. Yang pertama, kami sudah berkoordinasi dengan KONI masalah anggaran. Berapa anggaran dibutuhkan untuk persiapan baik melalui TC, baik melalui pelaksanaan latihan bersama, bahkan sampai dengan pemberangkatan. Setelah itu, Bu, setelah kita juga meminta pihak-pihak terkait untuk bisa bersama-sama bersinergi, berkolaborasi. Ya, kita minta bantuan mulai dari CSR-nya yang ada di BUMN, di bank-bank yang ada, bahkan mungkin ada perusahaan-perusahaan yang bisa membantu kita untuk bisa kita wujudkan keinginan pemerintah Provinsi Selatan masuk dalam 10 besar pada PON nantinya di Medan dan di Aceh. Ini harapan kami semua. Yang jelas saat ini di waktu masuk bulan 2 ini kami terus memantau bagaimana perkembangan atlet-atlet kita yang sudah lolos PON, yang sudah lolos PON untuk menghadapi pekan olahraga. Karena seluruh atlet kurang lebih 45 cabang olahraga atau 42 kalau salah, 42 cabang olahraga yang lolos PON ya. 45 cabang olahraga yang lolos PON dengan atlet kurang lebih 438 orang atlet. Itu nanti kita lihat ke KONI bagaimana aturan yang diberikan sama KONI. Kami menunggu dari 438 orang ini bagaimana akan disaring di KONI untuk bisa siapa yang berhak dan wajib untuk bisa diberangkatkan mewakili Sulawesi Selatan.